Udah lama loh kita nggak jalan-jalan lagi. Iya benar. Semen dari terakhir kita ikutan demo. Iya. Benar ya, 1 Mei, May Day. Betul. Nah, kita nggak ngebahas soal demo lagi. Kita akan ngebahas soal otomotif tentunya. Sekarang ada di mana nih? Kita ada di G-Speed. Oke. Oke. Mari. Boleh, boleh. Mari, Mas. Wah, terima kasih teman. Sekali loh, aku udah diajak ke sini loh. Ya, anu, Mas. Memang daripada itu kan daripada nggak ngapa-ngapain di sini mampir nggak apa-apa, cuman maaf ya apa adanya, ya kondisi bengkel dengan berantakannya dan situasinya ya. Oh. Ya begini, ini lagi. Nah ini ya. Kita udah ada di bengkel, bukan bengkel sebenarnya, ini workshop. Homey banget, tempat karya seni dibuat. Kita nggak bilang ini sebuah mobil lagi, ini udah karya seni loh. Nah di ini boleh sedikit kasih tahu nggak Om, G-Speed itu ya oke lah, mungkin selama ini kita banyak lihat dari YouTube, dari pemberitaan bahwa G-Speed itu adalah bengkel khusus muscle car. Betul Mas. Nah mungkin boleh diceritakan nggak Om, awal mula G-Speed atau awal mula mungkin dari pertamanya nih, okay. Om bisa terjun ke dalam dunia otomotif, mau nggak Om? Ya, ntar biar lebih enak mungkin boleh. Supaya nggak sesak nafas ya. Ya, jadi memang awalnya sih saya memang hobi di mana hobi ini yang akhirnya sekarang jadi jadi mata pencarian. Jadi awal yang dari hobi itu memang hobi pertama, awalnya dulu hobi ngebut, terus hobinya mesinnya juga khusus mesin yang mesin V8 gitu loh. Nyuwun sewu, ngebut. Berarti dulu mudanya suka ini dong ya, ngebut jelas. Ya namanya juga kan zaman dulu. Ya kalau sekarang kan udah enggak, karena sekarang kan juga situasinya sudah berbeda, ya. Jalan-jalannya juga sudah berbeda, lalu apa, kondisi ya kerapatannya dari kendaraan juga, kalau dulu kan masih kosong, relatif masih lebih sepi dibandingin sekarang. Oh, gitu. Ini saya aku agak tertarik dengan yang ada di situ nih. Oh iya. Boleh diceritakan dong? Iya. Ya, jadi ini ya. Wah, ini mungkin ya, ini aku ya. Belum lahir kayaknya Om ya. Ini ya waktu tahun 84 ya, tapi saya kan main mobil, senang mobil tuh sebenarnya dari kecil. Tetapi terus terang sana punya mobil yang apa namanya yang bisa buat senang-senang, bisa buat dipamerin sama teman-teman ya, dikecengin. Nah, itu tahun ya saya mulai main mobil dan mesin sekitar tahun 85. Judulnya buat aku tertarik loh ini, bisa terbang dan menerjang. Ya itu bisa terbang karena waktu itu sempat nabrak pohon dan menerjang pohon itu benar. Cuman ya alhamdulillah nggak apa-apa sayanya. Ya, super. Mobilnya sih papa. Mobilnya ganti chassis jadi sampai. Tapi untuk sekarang ini unitnya masih ada nih mobilnya. Masih ada dan ini sedang kita persiapkan ya untuk di apa namanya? Coba dibangun lagi supaya ya nanti bisa buat dipakai jalan-jalan lagi. Oke, berarti awal mula terjerumusnya Om Galih ke dunia otomotif nih ya dari ini ya, kebut-kebutan ya, ini. Dari sini dan ternyata nggak berhenti kerja. Saya sekolah saya aja kan listrik Mas ya, electrical. Jadi itu pun sebenarnya dibilang walaupun ada hubungannya tapi jauh gitu, cukup jauh sama mesin permesinan ya, begini. Kok bisa nyasar ke mesin, apalagi ini mesin ya. Udah liar loh. Kalau sudah hobi itu sudah irasional. Kalau sudah hobi itu udah nggak masuk akal, udah ya irasional, nggak logis lah, di luar akal logika lah. Karena apa?
namanya hobi itu pasti aneh. Gitu. Ngapain sih pakai mobil yang CC-nya gede-gede ya. Gitu. Yang kecil aja juga udah bisa kenceng, pada nyaman. Zaman itu ya. Ya, tapi ya ini tentunya saya senangnya ini jadi ya. Ya udah. Dan waktu itu juga punyanya mobilnya ya cuman ini. Gitu loh, dari orang tua punyanya cuman ini, jadi gimana supaya ini bisa kenceng gitu. Oke, loh, karena mau beli yang bagus waktu itu kan mahal, nggak boleh, nggak bisa kebeli. Justru sekarang ini yang paling mahal ya? Oh iya. Jenisnya boleh diceritain nggak om apa ini? Ini kan Holden Premier ya, Holden Premier, dan kebetulan waktu itu beli dari kedutaan. Premier ini jelas di suratnya ini tahun 72 ya. Tahun 72, dan ini beli dari kedutaan Australia untuk Indonesia waktu itu. Jadi ini belinya second, tapi waktu itu... Nah, unitnya yang ini. Unitnya yang di atas. Sedang tidur. Ya, unit yang di atas. Unit yang di atas, terus apa namanya... Ini masih direncanakan untuk dibangun. Jadi direncanakan untuk dibangun. Ya, masih diperhitungkan segala macam, terus... Wah, apa namanya, ya lagi kita persiapan secara engineering. Dan kalau yang di bawah ini, Om? Nah, kalau yang di bawah ini mobil, apa namanya, Holden juga. Ini Holden Monaro. Bisa dibilang Holden Monaro. Monaro, di mana Holden Monaro ini sudah buat dipakai. Dulu sudah sempat pakai jalan. CC-nya 8200. Siap. Nah, titik blok. Mungkin kita tadi kan flashback ke awal mula Om bisa terjun ke dunia otomotif dan mencintai otomotif itu tersendiri kan. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, dari kesukaan Om tiba-tiba langsung lahirlah G-Speed. Nah, itu prosesnya seperti apa coba? Oh iya. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ada setelah anu ya Mas ya, ke apa namanya, keinginan untuk maju, ya, yang dari sekedar hobi, kalau ya itulah, kalau bisa jadi lebih maju kan ya. Jadi G-Speed-nya sendiri sebenarnya berdirinya 5 Mei 2010. Oke. 5 Mei 2010. Nah, 5 Mei 2010 itu kenapa kita ada? Karena kita mulai resmi untuk secara resmi. Jadi pesan-pesan barang, suku cadang ya, secara resminya ya. Secara resmi artinya ya. Nah, memang kalau nggak versi nggak resminya gimana ya? Versi nggak resminya tuh itu nggak pakai nama GSP, tapi pakai nama pribadi, nama saya Galih gitu pesan. Tapi ya saya kan pesan barang sejak dari tahun 86 saya. Waduh, luar biasa. Jadi saya import barang itu dari tahun 86 ya kan, untuk barang-barangnya ini. Aha. Gitu loh. Nah, setelah itu dimana dengan cikal bakalnya Holden saya tadi ya, yang kita sampaikan tuh, yang Holden Premier tahun 72 itu, yang sekarang pun yang tadi ketika tanya masih ada apa, ya ini masih ada ya, ini juga kembali juga mobilnya. Terus, nah ini adalah salah bentuk kesulitan yang menurut saya cukup tinggi ya, buat saya kesulitannya menurut saya sih cukup tinggi, karena apa, perhitungan secara engineeringnya banyak, salah satunya gardan ini. Nah, gardan ini tentu gardan ini kita buat secara custom ya. Yeah. Mungkin teman-teman di luar sana juga tahu istilah bespoke. Ya, bespoke ya. Jadi ini custom. Jadi ini gardannya, ini rumah gardannya, lalu ini as rodanya. Ya, bisa lihat besarnya seberapa, dan bisa lihat ini juga lebarnya juga. Ini lebih pendek, shorten dibandingin dengan dibandingkan dengan gardan yang aslinya. Dan, jadi dan mungkin beda. Maaf, aku baru lihat model yang seperti ini nih. Iya. Jadi gini Mas, sebenarnya kita bukan buat mau gaya, tapi kita cukup ngikut di sana tuh seperti apa sih. Ya. Terus kira-kira masuk nggak ya kalau di sini? Nah, akhirnya begitu saya lihat, saya pelajari ketika saya ke pabriknya, ya udah.
ya apa minta bikin yang seperti ini tapi dengan ukuran yang sekian, offsetnya sekian, apa namanya rasionya sekian, nah itu semuanya minta mas. Oke. Jadi custom made, nggak terus beli ya jadi ada mungkin beli dari internet ya beli ini langsung jadi nggak begitu. Berarti secara tidak langsung ubahannya mengembalikan kepada kampung halaman mobil itu sendiri. Betul. Ya? Nah, di sini ada nggak yang nggak ada di sini nih? Ya apa namanya betul-betul kadang-kadang ada ya. Di pabrik lah ini nggak ada. Nah, ini adalah ya asrodanya kemudian. Nah terus ini gardannya. Nah ini namanya gardannya ini. Wah, biasa. Ini dikirimnya dari mana om? Ya, ini US mas. Ya. Langsung dari kampung halamannya. Dari pabrik. Oh, oke. Okay. Di Cary Enterprise, California. Ya. Ya dekat seputar LA. Ya ini yang gardan yang nanti untuk di Legend. Ya. Dan bisa dibilang ubahan di sini tidak murtad ya om ya. Artinya semuanya berasal dari kampung. Emang kampung ya memang. Jadi enggak kalau enggak ini misalnya asal dari US tapi spare part-nya Jepang. Iya. Cuman begini. Ada ini benar ya pertanyaan yang benar juga. Jadi ada beberapa hal yang memang di US sana memang pakai barang dari Jepang atau produksi China tetapi desainnya desain mereka. Oke. Okay. Gitu. Tapi fabrikasi oleh China. Nah, contohnya misalnya kita sering juga dengar juga kayak dinamo ampere. Nah itu kan ternyata yang apa namanya yang banyak spare partnya di sini dan barangnya banyak di sini kan dinamo ampere mobil Jepang. Nah tentunya kita apa saya sendiri kalau misalnya ngambil dinamo ampere yang dari kampung halaman sana Amerika di sana kalau kita pasang dan nanti ada masalah spare partnya pertama lebih sulit ya. Dan lebih lama dan lebih mahal. Betul. Walaupun secara kualitas juga sebenarnya sih sama aja sama yang di sini. Yang akhirnya saya putusin untuk seperti dinamo ampere. Artinya ada barang-barang yang bisa ada di pasar lokal. Saya ambil di pasar lokal kira-kira begitu. Oke. Nah ini kembali lagi ke rekam jejaknya G-Speed nih. Ini yang menurut aku baca G-Speed sudah ikut ke ajang bergengsi tuh. Oh iya. Betul. Ya jadi tahun 2013. Ya sebenarnya itu sebenarnya buntut dari saya bangun mobil ini. Nah ketika saya bangun mobil ini apa dan jadi dan orang banyak suka dan tambah lagi teman ada yang ngomong mas ini apa namanya mobilnya ikut aja ikut namanya show Car Crazy. Saya bilang wah enggak lah gila pesaingnya kayak gimana enggak lah ini udah bagus ya. Dan saya akhirnya mau nggak mau juga oh iya deh ikut yeah. Singkatnya saya ngikut, ini dibagusin dulu, ngikut dan ya ini mobil ini yang saya apa ikutkan untuk jadi, ajang yang apa dunia jadi Meguiar Car Crazy. Dan untuk ubahan pertamanya itu seperti ini om? Iya, jadi mobil ini adalah mobil pertama kali yang dibuild. Oke. Dari mesin segala macam, terus ada beberapa apa interiornya juga. Ya waktu itu sebenarnya dibandingin yang sekarang sebenarnya bagus sekarang karena waktu itu juga sudah seperti ini tapi tidak sehalus inilah penyempurnaannya. Ya ini penyempurnaan. Boleh nggak sih om kita coba lihat ke dalam om? Oh ya boleh. Ya aku buka boleh. Jangan boleh. Ya. Nah bisa kok. Okay. Ntar. Tahan ininya ya. Oh. Okay. Ntar. Iya. Oh, ya. Ntar. Jarang-jarang naik American Muscle. Nah, ini masih dalam rangka apa namanya penyempurnaan ya karena kenapa penyempurnaan karena ini mobil memang rencananya mau kita pakai lagi setelah ganti chassis dan semuanya dirubah lagi ya ini ada setirnya. Dipakainya tuh dipakai harian atau untuk ajang lagi? Ini sudah kalau nanti memang ada lagi mungkin ya ajang kita ikut lagi ya ajang internasional mas ya.
Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah ini akan dipakai untuk harian. Okay. Karena ini nganu kok sebenarnya karena mesinnya saya desain sendiri, ya. Jadi saya desain ulang sendiri. Jadi ini sebenarnya bahan bakarnya bisa pakai premium, Mas. Wah, ini premium. Mobil sesi besar pakai premium. 8.200 Chevrolet. Di program pakai premium. Jajannya nggak mau yang mahal minumnya. Kan yang kita perhitungkan di sini adalah apa? Di Indonesia ini bahan bakarnya kan asam. Ya. Asam. Jadi apa namanya bahan bakar menurut saya pun isinya yang paling rendah kualitasnya setahu saya. Nah, yang paling rendah kualitasnya lagi itu lebih-lebih adalah premium. Oke. Okay. Itu istilahnya secara grade itu paling rendah. Nah, saya desain mesin agar supaya bisa mesin ini pakai bahan bakar terjelek yang ada. Tapi nggak terus terjelek, nggak terus bahan bakar cuman minyak gitu kan, yang nggak ada ya. Tapi ya bensin, tapi yang jelek. Nah, inilah jadi basicnya itu. Nah, karena... ya. Oke, ini interiornya pada akhirnya yang mendesain lagi adalah istri. Nah, ya, ini yang menarik. Jadi bukan hanya Om Gali aja yang ikut dalam menyempurnakan karyanya. Jadi Om Gali bekerja sama dengan istri. Ya tentunya. Jadi, nah, dalam hal ini sang istri itu mengerjakan apa nih Om? Oke, sebenarnya akhir ini dan terakhir ini. Ya sudah beberapa tahun lalu pada faktanya kenyataannya bahwa istri saya banyak pegang. Jadi kita nih gini ya, G-Speed itu ada terbagi, bukannya dibagi dua ya secara administrasi, bukan, tapi artinya secara spesialisasi. Yeah. Saya pegang mesin yang hardcore, engineering. Okay. Berarti hardcore engineering yaitu mesin, suspensi, lalu chassis. Ya. Nah, lalu untuk di bagian yang memerlukan estetika, bahasa cat ya, eksterior, interior, lalu apa namanya sound system, lalu velg, itu istri. Aduh. Jadi itu yang bicara estetika istri. Kan gini Mas, sebagus-bagusnya mobil kalau salah pakai sepatu, ya nggak. Nggak bisa Mas, ini nggak bagus Mas akhirnya, Mas. Dan nggak cocok Mas. Dan ini yang menarik nih Om, biasanya seorang ibu rumah tangga itu mungkin kesenangannya itu biasanya fashion. Oh iya. Ya kan, terus kemudian dalam hal-hal yang memang kewanitaan. Betul, betul. Ini betul. Bisa dilihat, muscle car itu kan erat kaitannya dengan pria. Iya. Lu kok bisa nyemplung nih Om? Ya itu jawabannya, kok jadi anak soleh. Ya, keberuntungan saya ya kan, saya kasih sedikit. Seorang wanita yang seperti itu, karena di mana-mana di dunia ini perempuan pasti ditanya suka sama mobil nggak? Oh pasti suka. Mobilnya apa yang kamu sukai? Brand new Ferrari, mobil-mobil luxury, atau Porsche, atau Lamborghini, iyalah Mercedes, segala macam mobil Eropa, atau mobil Jepang mungkin Lexus. Nah, cuma masalahnya begini, dia hanya sekedar suka. Oke. Tapi tidak menjelaskan secara arti sebenarnya sukanya yang seperti apa lah. Kalau istri saya, dia benar-benar suka mobil dan dia lihatlah ini nggak mungkin Mas kalau mobil seperti ini itu sebenarnya full design saya kan nggak mungkin kan full design saya. Cuman satu aja mesinnya ya kenceng. Garang aja, paling bodinya tuh begum-begum nggak cet. Ya pakai pilok aja lah, meni aja, beres. Atau jangan-jangan malah Om yang nyekokin sendiri nih. Nah, begitu sudah sama perempuan, dia tahu apa namanya, dia senang dengan ya kenceplung sendiri di sini. Ya akhirnya ya inilah dia. Dan jadi yang tidak bisa dilupakan dari sentuhan seorang wanita itu detailnya. Betul. Ya, begitu detail. Ah ini detail Mas. Ini seperti ini detail Mas. Ini sebenarnya di dalam ini adalah mur dan baut. Cuman kan nggak kelihatan mur bautnya. Nggak usah yang tidak tampak ya. Ini loh.
ini biasanya tidak dipikirkan loh sama orang-orang. Oh iya memang. Ini klimis loh. Iya memang. Oh sampai anu mas, klimisnya tuh kalau dibuka, pintu dibuka, terus apa door panelnya dicopot, di dalamnya kan biasanya kotor. Yeah. Itu bersih, bersih mas. Jadi boleh mas, bersihkan. Cuman nggak kelihatannya, udah ketutup aja di sini. Ini karena ini belum selesai. Yeah. Jadi di dalam, jadi di dalamnya ini. Ini kalau dicopot, ini bersih mas, dalam-dalamnya bersih. Jadi nggak ada putih-putih bekas dempul tuh, nggak ada, nggak boleh. Jadi semua yang terlihat oleh mata maupun tidak kasat mata itu mendapatkan sentuhan dari sang istri. Betul, betul. Nah ini sampai sampai misalnya sampai pelek, sampai pelek, peleknya juga custom dan nggak murah, dan ternyata nggak murah, bukannya maunya yang mahal, nggak senengnya itu, tapi ternyata harganya mahal gitu loh. Nah lalu ini contohnya juga hal seperti ini gitu, saya maunya ini yang enak dilihat, nggak terus cuman sekedar selang ya begitu aja gitu loh. Justru aku di sini berasa ngeliat di Vesper Yesol. Nah ini nih yang tidak dipikirkan juga loh, ini sepele, hanya sekedar baut sama penahan. Betul mas. Tapi ini secara estetika ini luar biasa. Ya ini kebetulan baut ini baut custom, yang bahannya juga custom, dan ini satu baut ini 1.100.000 ini mas. Ya intinya. Satu baut 1.000.000. Jadi bukannya kita mau gaya, enggak. Ya. Kenapa sih mesti pakai gini? Ya karena kita lawan kita di sana itu. Ya. Apa jauh lebih tinggi lagi. Ini misalnya baut kita cuma pakai di sini, mereka bautnya sampai yang di luar-luar tuh makanya yang mahal. Nah, atau contohnya ini. Ini apa namanya? Hinge ya. Ya. Hood hinge. Jadi apa namanya? Di sini saya sudah ngasih semacam seperti aksen-aksen seperti ini, gayanya tuh udah kayak gini udah. Ini dari apa? Udah keren. Buka ini dari billet. Oh, billet. Cuman begitu kita ngadu sama orang sana, di sini ada pakai nama mas. Ini pakai nama, di sini ada nama anaknya, belum di sininya. Jadi saya dengan maksudnya dengan kesombongan saya maksudnya lu siapa? Gue udah gini, udah custom, udah bikin, nggak taunya dia lebih tinggi lagi ya kan, kita nggak bakal menang. Dan harganya kan juga jelas mas, nggak akan murah. Nah ini juga secara, museum, kalau kita tahu kabel itu biasanya semrawut selang-selang kayak gini. Ya. Nah ini bisa supaya baris kayak gini diapain itu? Ya, bisa kepikiran ini, gitu loh. Kan kita kan belajarnya juga dari mereka mas. Oh, oke. Okay. Jadi kesannya tuh apa, nggak ada kabel yang di luar, maksudnya begitu mas. Cuman tentu hal itu kan sulit ya. Ya. Apa yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Ini juga saya mau kasih lihat lagi, ini contoh. Ini yang dilihat kelihatan fabrikasi. Lihat, ini jarak dari sini ke sini, ya. Jarak dari sini ke sini. Ini sekitar 18 dan sampai 19 mili. Jadi udah benar-benar kita perhitungkan kan. Ini kan sempit sekali ya, space-nya lihat. Nah ini kita pakai double visco, double electric fan. Nah pertanyaannya kenapa kok nggak pakai kipas yang manual yang standar? Karena ini kalau dipakai kipas manual, blade-nya sampai di atas. Okay. Di sini mas, ini kan karena ini tengahnya di sini, water pump-nya, blade-nya sampai ke atas sini. Kalau aslinya dia nggak sampai di atas sini karena apa? Karena ini yang kita sudah rubah kan cross member. Oke. Okay. Gitu loh. Itunya aslinya kan seperti itu mas. Nah sekarang mas bisa lihat sendiri nanti aslinya seperti apa, bisa lihat sendiri. Beda mas ya? Beda. Jadi aslinya kan seperti itu. Jadi kalau orang bilang selama ini kesannya polong pasti kotor, ini nggak ada. Oh ini nggak ada sama sekali. Nggak. Aslinya kan seperti itu mas ya? Ya. Nah, aslinya seperti itu. Ini kan kotak-kotak di dalamnya.
Nah, Om boleh diceritain nggak nih lagi ngegarap mobil apa aja sih di sini? Oh, sekarang ini kita yang kita garap tuh ada Apache, pickup Apache 2, ya. Salah satunya ini. Sama yang di sana ya? Yang di sebelah sana ya. Lalu ada full ya, ya, restorasinya ini. Lalu ada Camaro. Camaro, Bumblebee. Ya, lalu di sini juga, ini juga kita ngarap ini juga lagi kan. Ya, persiapan. Terus, ya, lagi terus abis nggak jadi-jadi. Terus satu juga lagi Mustang. Yes. Terus satu lagi. Ini nih kayaknya kucing neraka nih, bau-baunya. Ya. Jadi emang, ya kalau ini tapi masih tutup dulu lah. Masih tutup. Ya. Ini emang kucing neraka emang. Soalnya jadi, lumayan versi rare nih. Cuman satu. Cuma satu ya untuk saat ini. Ini yang tahun berapa nih? 70. 70. Oke. Okay. Gitu. Kalau yang versi terbarunya itu ada 3 tipe ya kalau. Iya, iya, betul. Jadi masing-masing tipe itu ada kelasnya ya, lagi. Iya, memang, memang. Kan Amerika modelnya begitu, kayak Chevrolet, Camaro, ada lagi Corvette. Ya. Nah, gitu loh. Nah, ini mau bilang dibawa sama John Wick nih, Om. Bukan. Ya, kalau ini Mustang, ini masih di mesinnya diangkat. Oh iya, ini juga ada yang mau saya sampaikan. Yes. Kalau kita lihat Mustang biasanya dia kan suspensinya MacPherson. Okay. MacPherson tuh sampai di atas sini. Jadi di sini ada gundukannya, Mas. Oke, okay, jadi sampai sini ya. Iya, ini bendol kan. Nah, ini dipotong. Kita potong. Kita ganti double wishbone. Double wishbone ya. Iya, kita ganti double wishbone. Jadi MacPherson-nya dicopot. Oke. Okay. Nah, ini ada kendalanya nggak sih, Om? Kalau ini kendalanya sebenarnya ini sudah jalan kok ini. Yeah. Cuman begitu jalan, ya karena mesinnya kemarin ini masih mesin aslinya. Oke. Okay. Kita coba pegang-pegang. Saya coba dengan kru di sini, kru G-Speed di sini kita coba dibuat agar supaya dia bisa dipakai untuk sementara dulu, akhirnya bisa, tapi ya karena begitu udah kita pakai jalan baru kelihatan terasa bahwa mobil ini memang harus dibongkar, karena begitu pakai jalan totonya dia temperaturnya nggak masalah, tapi totonya begitu dia nyala nanti nggak lama dia mesinnya mati sendiri, yang awalnya nggak begitu. Nah, ini begitu kita buka, misalnya kita bongkar, ternyata kelihatan di situ ada gigi camshaft atau noken as yang pada patah, dan itu kasus pertama untuk saya. Saya nggak ngerti itu juga. Kasus pertama. Kasus pertama. Saya main gini kan dari tahun 85 ya. Ya. Kasus pertama. Ini saya. Faktor apa ini yang bisa menyebabkan ya, gini? Itu juga saya masih nggak mengerti karena buat saya itu biasanya kalau hal-hal seperti itu ada, harusnya ada kotoran yang masuk terus ganjel ya, begitu yeah, dia ganjel dia akan bikin rompal giginya. Nah, ini saya pikir-pikir lihat kotoran juga nggak ada, tapi ya atau karena juga mungkin umur ya, karena ini kan memang sudah lama. Saya anggap kesimpulan saya sampai sekarang ini masih di masalah umur. Oke. Okay. Ya kan dari ini mesin seperti ini kan sudah sekitar berapa, dari tahun 60-an ini. Iya. Dan habitatnya bukan di sini sebenarnya. Iya, betul. Habitatnya bukan di sini memang. Makanya teman yang pada bangun mobil di sini supaya bisa dipakai ya. Ini memang bisa dipakai karena kita masalahnya kan di temperatur. Biasanya seperti itu. Nah, ini aku agak ngeliat. Nah, ini kan sistem suspensinya dirubah. Ya. Itu mengganggu kedudukan dari mesin itu sendiri nggak sih, Om? Sekarang justru pada akhirnya nggak mengganggu. Pada akhirnya jadi apa, malah dia jadi lebih lega, Mas. Ya. Karena aslinya dia ada bendolan sampai di sini, Mas. Mm-hmm. Ini bendolan di sini, ini bendolan, jadi jadi terkesan sempit. Ini begitu kan dipapras kan lega. Oh, dan bisa lebih clean lagi ya? Iya.
Dan untuk maintenance akan lebih mudah. Betul. Jadi istilahnya ganti-ganti tangannya ya. Dikasih sip-sip. Wah, kemarin gitu. Susah, Mas. Awalnya kalau aslinya susah, sekarang sudah enggak gitu. Nah, begitu udah tambah lagi juga handlingnya juga jauh dibandingin aslinya, jauh sekali, benar-benar jauh. Oke. Nah, ini kan tentu ini bukan perkara mudah dan bukan atas Om sendiri ya, ada membangun sebuah mobil. Iya, betul. Itu pasti ada campur tangan orang lain. Iya, betul. Nah, itu Om ada siapa saja sih yang membantu di sini? Iya, tentu di sini jelas ada istri tadi ya. Saya pernah sampaikan dibantu sama istri, dan di sini juga yang sebagai pelaksana. Ya, itu ada beberapa kru ya. Di mana beberapa kru itu sangat sekali membantu. Jadi mereka tuh sebelum mereka mengerjakan sesuatu, mereka tanya dulu, kita maunya seperti apa, saya maunya gimana, kalau istri untuk urusan di mana namanya body maunya seperti apa. Nah, hal seperti ini yang membuat yang dimaksud mobil ini adalah hasilnya jadi menurut kami maksimal, lebih baik ya. Gitu loh. Okay. Kan di situ ada namanya diskusi, Pak, ini kalau gini bukannya gini, enggak dong, penuh gini nanti ini bautnya nanti diganti gini. Oh, oke, enggak. Artinya ada ya, tentu ada penyesuaian yang lain. Ya, ya. Jadi ya harus ada hal-hal yang harus dikompromikan gitu loh. Dan di situ justru seni dalam membangun sebuah mobil. Jadi betul. Orang-orang yang enggak sabaran mending enggak usah. Oh iya, memang betul. Ya betul, karena begini, Mas. Kalau kita bicara bangun mobil, mungkin teman-teman udah bilang bahwa di sini ini lama kalau bangun mobil, antrinya banyak, karena gini, Mas. Di sini bangun mobil seperti ini, katakanlah untuk bisa jadi selama 2 tahun saja, teman-teman pasti pada protes, wah lama sekali. Itu mereka termasuk cepet loh. Iya, karena kalau kita bandingin sama di luar loh ya. Betul, karena di luar sana 3 tahun itu saja sudah cepat sekali. Padahal notabene di luar itu persediaan spare part. Iya, padahal mereka cuma menyeberang jalan mereka. Kalau di sini kan kita harus menyeberang negara, menyeberang pulau. Betul, betul. 2 tahun itu cepet lah itu. Betul, dan mereka yang nggak paham, mereka akan, wah gila lama banget ya. Masa segitu, kok di bengkel-bengkel lain bisa bangun, itu paling cuma berapa sih, 3 bulan? Ya beda ya, jadi gini saya bilang, itu bukan bangun, itu memperbaiki. Iya. Dan selanjutnya, kalau Anda tidak percaya, Anda coba cek di negara asalnya, berapa lama orang bangun. Karena faktanya, yang untuk bisa masuk bangsa ke SEMA, salah satu yang event terbesar itu, mereka rata-rata membangun 8 tahun. 8 tahun, rata-rata. Udah SD itu. Iya, rata-rata 8 tahun itu mereka bangun. Dan memang, mereka bangun memang sedikit-sedikit dengan supaya terlihat sempurna gitu. Yang padahal menurut kita sih, gila itu gimana nggak sempurna, emang orang yang bangun hebat-hebat kok, Mas. Begitu loh. Lah kita kan, kayak saya di sini, kita di sini kan merasa berguru sama mereka itu, jadi berasa murid kita. Nggak ada apa-apanya, Mas. Gitu. Ya. Mungkin gitu. Setelah ini aku boleh diperkenalkan sama kru-krunya, Om ya? Oh iya. Soalnya ini buah tangan hasil karya dari mereka juga. Oh iya, tentu, Mas. Karena saya tidak mengambil kredit untuk mobil ini sendiri, tapi mobilnya yang bangun juga G-Speed, artinya semuanya, Mas. Nggak ada mereka, nggak akan bisa begini juga, Mas. Betul. Itu sulit, itu aja. Nanti nggak apa-apa, nanti kita perkenalkan. Silakan. Oke. Okay. Ya. Itu aja, nanti di sana. Nah, keberhasilan Om Gali dan sang istri untuk membangun sebuah karya itu nggak cuman dibangun oleh mereka berdua, tapi ada campur tangan atau karya dari krunya. Nah, salah satu dari timnya Om Gali sudah ada di sini nih. Halo. Dengan Om siapa? Saya Oji. Om Oji? Ya, ya. Ini ikut dengan Om Galih atau ada di G-Speed ini udah berapa lama?
Saya bantu beliau ya, berdua ibu sama bapak itu dari 2012. 2012, nah ya. Itu basicnya itu, oh memang udah di mesin dulu, di otomotif? Di otomotif, saya tadinya dari 97 itu bantu-bantu di off-road, saya dimodif. Wah, modifikasi off-road dulu. Off-road dengan muscle car itu jauh. Lo kok bisa nih? Boleh diceritain nggak nih, Om? Ya waktu itu kan orang off-road kan ada juga yang main V8, kan pakai mesin V8. Terus ada, ya dulu ada bos saya yang Jeep itu nyari V8. Nah ada yang temennya bapak tuh yang kenal sama saya dianterin ke tempat Pak Gali di Radio Dalam. Setelah saya lihat datang ke sana, saya kaget kan. V8 lagi masuk dalam kan ruangannya, kaget saya ya. Bengong duluan, kata saya, masya Allah banyak sekali V8 di sini. Ceritanya ternyata di situ V8-nya udah modif, udah upgrade. Oke. Itu berarti dulu awal mulanya Om Gali belum ada ini ya, garasi ini ya, masih di garasi rumah pribadi ya. Iya betul, masih jadi running mesin, apa namanya, overhaul, itu masih di garasi saya bantuin. Apa sih yang membuat Om bisa ikut, wah ini kayaknya aku klik nih dengan Om Galih, nah itu piye dong? Iya, terus kalau nggak salah waktu itu, tadinya ada yang bantuin di rumah, bantuin bapak sama ibu, ternyata lagi nggak ada, terus saya ditawarin di situ, ternyata, wah, buat saya seneng sekali kan, ya. Wah ini mah luar biasa buat saya gitu, gak pakai basa-basi siap saya buat. Soalnya kalau aku lihat tadi nih pas lagi masuk, Om kayaknya kalau ngerjain itu gak cuma ngerjain doang itu, ada rasa yang tertuang. Jadi amin. Istilahnya ngerjainnya tuh pakai hati. Ya, nah itu amin. Apa sih kan? Apakah ini juga akibat dari didikan Om Gali atau seperti apa gitu loh? Ya. Awalnya juga saya kan sebenarnya dimodifikasi ya. Kan di off-road itu. Cuman yang jadi buat tantangan di sini ternyata nggak sekedar modifikasi, tapi ini kan muscle car, ya. Powernya bisa 3-5 kali mesin off-road itu kan. Ya, ya. Nah di sini ada kecantikannya juga, ada estetika yang dia. Nah itu kan saya hal yang baru buat saya. Ternyata di sini. Yang ilmu yang saya belum nyampe gitu ya, lah ya. Yang diajarin ibu malah sering banyak sama kalau di bapak kan di mesin ya jeroan ya. Mesin apa segala macam saya juga baru tahu namanya upgrade V8 itu seperti apa setelah kenal Pak Gali. Gitu. Ngomong-ngomong nih mumpung nggak ada Om Gali, cerewet nggak sih Om Gali? Gali gimana ya, orangnya tegas. Iya jadi istilahnya kita kasarnya tuh nggak boleh salah dikit gitu loh. Okay. Soalnya kan di mesin memang buat saya memang harus perfect banget. Iya, presisi. Iya, presisi. Itu semua benar. Dengan perhitungan ya. Soalnya kalau kita salah sedikit saja nanti efeknya kemana-mana. Makanya satu baut, katakanlah mur masuk ke dalam intake itu kan mesin kita bisa dibongkar. Iya, betul. Dan kayak istilahnya udah ada panjang bautnya seberapa dan itu ini ya. Jadi dan itu merasa membuat jadi termotivasi nggak sih atau jadi betul. Membentuk lagi sebagai jadi pribadi yang mungkin lebih teliti, betul. Lebih hati-hati lagi dan disiplin tentunya ya. Dan sini yang ini terus nggak bapak aja ada ibu di sini. Nah itu dia. Ya. Si ibu ini kebanyakan. Aku baru tahu nih luar biasa ya seorang wanita yang bisa sepenuhnya ikut loh terjun bahkan yang kayak gini ngemper gini untuk bisa membuat satu karya ini jadi gitu loh. Nah dari kacamata atau dari pandangan Om itu melihat ibu tuh seperti apa sih? Ibu kan kalau ditanya orang dia jarang sekali mau di ditampilkan lah ya. Maunya di belakang jadi selalu papa yang di depan. Tapi kan. Untuk keseluruhan mobil ini sudutnya ibu tuh tahu semua. Sampai ngolok nggak sih ibu? Ngolong, nyuci mobil masuk kolong, jadi ngecek kolong tuh ngolong, beneran ngolong pakai sliding. Beneran ngolong loh seorang wanita yang biasanya
istilahnya jijian ya mas ya, ya kalau sama kotoran lah ini langsung ngolong, langsung ngolong itu beneran saya. Makanya ada suka ada video kalau orang tanya ini loh videonya ibu, jadi ibu tuh tahu suspensi, jadi suspensi tahu ini hebat loh mak, seorang wanita ngerti suspensi gitu. Karena kan ibu kan yang tinggal di Amerika ya, dia yang bisnis internasional kan beliau, jadi bisa ngobrol sama bule tuh sampai pagi itu beliau, jadi berdua itu nyambung jadinya gitu. Kalau bapak kan khususnya di mesinnya ya. Inilah kecantikan dari baut yang stainless, baut yang stainless warnanya hitam dan bracket apa itu ibu tahu gitu. Oke, siap. Aku terima kasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Monggo dilanjut lagi. Nah, tadi kita udah sedikit berbincang dengan para kru-krunya Om. Nah, ini ada satu mobil atau satu karya seni dari Om sekali yang ingin coba dihidupkan lagi. Nah, ini yang cukup menyita banyak emosi karena ini adalah salah satu karya yang memang menuntun G-Speed untuk bisa dikenal oleh banyak orang. Monggo. Nah, ini Om mau di tes lagi nih Om ya. Oh iya, Mas. Kita coba nyalain lagi ya. Nah, setelah 6 tahun dan sempat sempat kita nyalain. Oke. Dan selama 6 tahun itu nggak pernah diutak-atik ya, Om? Itu dulu nggak pernah diutak-atik, karena emang nggak ada yang perlu diutak-atik ya. Ya, kita diemin aja udah pokoknya. Coba Mas, kita nyalain ya. Boleh, siap. Jadi momentum loh, Om. Ya, ntar ininya sudah dinaik. Udah. Oke. Ya, udah di itu lagi ya. Shot. Oke, dah. Ya. Nggak bisa banyak berkata-kata, biar semua tergambarkan deh. 8200 cc. Sekali cekrek loh. Di lampu merah tuh kadang-kadang kalau dulunya nggak ada drrrrnya, kayak sama kayak ini dulu, jadi zun, dah, deng, deng, kayak drrrrr. Mas, waktu dinyalain sama STP, ya. Starternya gimana? Kayak tadi nggak, Mas? Iya. Kayak janjian? Luar biasa. Sengit ya? Cek, cuman malah lebih waktu itu meledak ya? Iya. Tuar, kabar. Ini sama. Ini juga bisa, Om? Bisa. Dingin banget. Bener, asli. Udah kayak perasaan dia ke kita. Ya, ya. Dan ini pakai AC, Mas. Coba duduk ke dalam. Oke. Oh ya. Oke, oke. Om, mohon izin, Om. Ya, silakan. Brand new car sama AC nih, waduh, panas-panasan di Jakarta aku berani nih, boleh. Torsinya menggetarkan hatiku loh. Ya, itu bisa buat approach cewek mas. Oke Om, terima kasih banyak. Ini sama-sama momentum langka yang sangat menguras banyak emosional. Terima kasih. Dan ini sangat memorable banget, nggak bisa terlupakan tentunya. Yeah. Dan sekian jalan-jalan kita kali ini, Warawiri Philip kali ini, langsung di tempatnya Om Gali di G-Speed. Nantikan lagi Philip Warawiri selanjutnya. Thank you!